Nebong lagi, Mak. Seperti biasa, Mak ya, nyocotin yang lagi spiral. Udah lihat belum, Mak, beritanya itu? Berita Wapres kita ya, Pak Wapres kita yang minta minta negara India itu untuk meniru RI ya, Mak ya. Iya, bangun toleransi dan moderasi beragama ya, Mak ya. Daku padamu 100% Pak Wapres ya. Iya, honestly ya. But coba Pak Wapres dipikirkan lagi ya. Coba Pak Wapres tuh diingat-ingat ya kasus Ahmadiyah ya yang di Sampang sampai sekarang ini ya, Pak ya. Mereka itu takut pulang ke kampung halamannya sendiri ya. Nah, diingat-ingat lagi Pak Wapres ya, kasus ribuan gereja yang ditutup paksa, Pak, yang ditutup paksa sama disegel ya, Pak ya. Pak Wapres tuh diingat-ingat lagi loh, Pak ya. Ingat lagi Pak Wapres, puluhan kelenteng dan vihara, Pak, yang dibakar di Tanjung Balai Asahan ya, Pak ya, hanya karena seorang ibu meminta toa itu dikecilin sedikit. Nah, lah ya itu Pak Wapres, coba dipikirkan lagi, Bo. Ya kalau masih inget lo ya, kalau masih inget, Pak. Ngomong itu nasehatin orang itu memang mudah, Pak ya, gampang sekali ya, Pak ya. Benahin aja dulu kadrun-kadrun di RI, Pak. Tolong, Pak ya. Yang kadrun-kadrun durhaka di RI itu dibenerin dulu, yang intoleran itu ya, Pak ya. Lah, jangan kayak gubernur DKI, Pak ya. Di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh... Ngurus banjir aja kagak bisa. Sekarang sibuk nyocotin ngurusi corona, ngurusin balap mobil, formula ember ya, Pak ya. Di Surabaya sibuk bagi-bagi gratis masker ya, Pak ya. Lah di DKI Pemprovnya jualan 10 kali lipat lah. Wanabut besar sekali bisnisnya ya. Itu si One Masker ya. One Masker dapat keuntungan lagi. Belum selesai yang satu, pokoknya yang mana dapat duit itu One Masker dikejar terus ya, Abut. Nah, jangan juga seperti 115 orang dipantau Anies, tapi giliran ditanya rumah sakit yang mana, nggak ada yang bisa menjelaskan ya. Nggak ada yang bisa menunjukin rumah sakit mana 115 orang dipantau corona ya. Sama seperti ini, seperti pohon-pohon mahoni ya, pohon-pohon mahoni yang terkena virus apa itu mahoninya, virus seraka dan virus korupsi ya. Jadi di karantina itu pun nggak tahu di mana hibahnya ya. Iya. Jadi Pak Wapres yang terhormat ya, mohon Pak Wapres ya, mohon diurus aja deh kadrun-kadrun yang durhaka ya, Pak ya, di RI ya. Iya, salam hormatku padamu, Pak. Wassalam.